Halo guys, kembali lagi bersama channel YouTube bersama Ricky Taniel. Di video kali ini, hari ini saya mau mereaksikan game saya itu adalah Minecraft. Ya, saya membuat salah satu pembangunan kreatif, yaitu flat dataran flat, bukan infinite ya. Kalau infinite itu adalah dalam pegunungan situ ya, terus itu banyak pegunungan dataran tinggi semuanya guys. Jadi saya pilih flatnya dari sekitar tahun 2021 lalu saya buat di sekitar ini. Udah membuat lebar kali, jadi kalian bisa lihat ini adalah saya buat iron buildingnya di sini. Ini saya buat lantainya di sini. Kalian bisa lihat ini truk, coba kita coba dulu. Kalian bisa lihat di sini sementara. Ini kalian bisa lihat salah satu yang paling sulit ya guys. Ya ini sangat jauh lagi ya guys. Sekitar berapa ini? Sekitar 1 juta atau miliaran dah posisinya di sini. Kalian bisa mereaksikan pembangunan kota-kota yang di sini. Ya, di sini kalian bisa lihat bangun ini, cuma coba aja. Jadi kalau mau buat full, kalian bisa lihat gamenya hasil dari Minecraft tersebut. Nah, di sini kalian bisa, ini cuma start aja bloknya. Kalian bisa lihat posisinya di bloknya. Kalian bisa lihat salah satu ininya. Mari kita lihat dulu ya. Seperti ini cuma satu aja. Jadi gimana lagi, kalian bisa lihat salah satu ini adalah jalan raya di sini, lagi dikonstruksikan. Setelah ini adalah taman. Ya, ini pohonnya, jungle-nya di sini, di mana-mana kalian bisa lihat pemandangan di sini. Di sini kalian bisa lihat sesuatu yang tinggal di sini. Ini adalah gedung-gedung kantornya di sini. Jadi saya belum buat ya guys, sorry ya guys. Jadi ini seperti ini woodnya, ini stone-nya. Jadi ini semua konkretnya, betonnya semuanya guys, warna-warninya. Nah, di sini kalian bisa lihat posisinya seperti apa. Kalian bisa kita langsung tinggi dulu sementaranya di sini. Oke, okay. Baru reaksinya seperti ini ya guys, seperti ini. Ini adalah sekitar ini titiknya. Ini adalah jalan tol saya buat progres. Ya, jalan tol seperti ini ya guys. Ini tempat khusus parkir, gedung parkirnya di sini. Ini adalah portal nethernya guys. Jadi kalian bisa lihat reaksi seperti ini. Ini adalah diamond, ini adalah emerald. Ya, ini buat abu-abu konkretnya guys, cuma saya mau lihat view-nya di sini. Ya, ini adalah lightning rod-nya. Misalnya kalau lightning rod-nya untuk memproteksinya gedung-gedungnya. Jadi kalian bisa lihat bisa di sini lightning rod-nya biar supaya nggak tersambar akibat rumah-rumahnya nggak bisa hancur gitu. Harusnya diproteksi sama lightning rod-nya di sebelah sini ya guys. Ini ada ini antenanya seperti ini, kayak lightning rod-nya. Misalnya kalian bisa lihat posisinya di sebelah sini, gedung warna merah ini. Kalian bisa lihat comment block-nya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa langsung play-nya. Nah, seperti ini ya guys. Ini proteksinya kalau misalnya kalau kena mendung, ada thunderstorm-nya. Thunderstorm kan gak datang, misalnya petirnya ketega lightning rod-nya, itu bisa mengakibatkan listrik seperti itu ya, seperti ini sebenarnya. Maksudnya ya, sejujurnya gue, saya buat seperti inilah reaksinya dari tahun 2021 lalu. Seperti ini saya buatnya sekitar Januari atau Agustus ya guys, mungkin kalau nggak salah ya guys, seperti ini. Nah, ini reaksinya, ini rumah-rumahnya semua ya, dan lain-lain semuanya guys.
Oke, itu saja. Kalian bisa main game Minecraft seperti ini. Cuma ini biasa saja. Kalau kreatif itu mau buat gedung pencakar langit, misalnya mau buat bangun rumah, taman, farmer, ya tadi ya guys. Jadi buat skyscrapernya semua macam-macam lah. Seperti itu saya buat reaksinya seperti ini. Oke, itu saja reaksinya. Kalian bisa off dulu ya guys. Nah, seperti inilah reaksinya game Minecraft eksperimental mau buat bangunan kota ancor gitu sebenarnya. Nah, seperti itu kalian bisa lihat game Minecraft seperti ini. Oke. Jadi rasanya udah cukup videonya, cuma ini mau lihat reaksinya game saya di Minecraft. Ya, seperti itulah. Oke, buat terima kasih videonya dan jangan lupa subscribe, klik lonceng, like dan komen ya guys. Ya, seperti inilah rasanya videonya dengan sempurna. Oke. Sampai jumpa lagi.